Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak hantar Saga Mega Valve ni, Saga Magma 12 valve ni, kita nak hantar ke bengkel bodywork dan bengkel cat. So jom gerak dulu. Alright guys, tiba masanya untuk kita menghantar sebuah portal Saga Magma 12 valve ini ke bengkel bodywork dan juga bengkel cat. So kita menggunakan khidmat towing daripada abang Tajul kita, iaitu Tajul Towing Services, seorang yang berjiwa muda. Tengoklah kasut dia guys, kasut pun Tom and Jerry. Dan abang ni berada di sekitar Kajang. So kalau korang nak ambil kereta ke, nak hantar kereta seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak, korang boleh roger dia. Saya letak nombor telefon dia dan Facebook di bawah. Asal hantar kereta je mesti hujan. Nah, ni sekarang ni kita dekat bengkel Mak Zack, ataupun saya panggil dia Said the Painter. So ini adalah bengkel cat dan bengkel bodywork, dia boleh buat sekali. So kita tolak dulu kereta dan parking di hadapan bengkel, sementara tunggu turn untuk kerja-kerja welding dan juga bodywork. Masuk je kereta, kita terus tukar barang-barang yang perlu ditukar seperti bonet belakang, bonet depan, pintu 44 dan beberapa barang lagi lah. The reason kita tukar benda ni adalah kerana kita nak prep kereta untuk kerja-kerja welding. So kita buka semua barang sekali dan standby kan body dalam keadaan yang kosong untuk kerja-kerja ketuk pada bahagian yang kemek. Bahagian-bahagian yang kemek adalah seperti bumper, fender dan kawasan bawah kereta. Kita menggunakan spot puller untuk menarik balik bahagian-bahagian kemek ni, di mana kelebihannya adalah ia akan menjadi lebih rata dan kita akan menggunakan body filler ataupun simen yang tidak banyak. So bila simen tak tebal, maka tak adalah isu simen retak. Alright, selepas settle kerja-kerja welding dan ketuk, kita terus buat fitting. So kita fitting balik pintu, kita fitting balik bonet depan, kita fitting balik bonet belakang, kita fitting balik bumper supaya gap dia tu semua sekata. Tapi ini bukan final fitting ya, ini hanyalah first fitting, just nak dapat gap yang sekata, especially pada bahagian bumper. Contohnya macam pintu dan juga bonet belakang, dia ada getah. So kalau katakan fitting sekarang, memang takkan ngam lah, sebab getah dia bila pasang dia akan lebih tinggi sedikit. So ini adalah first fitting sahaja. So selepas settle kerja-kerja ketuk, ini kita sambung pula dengan kerja yang paling remeh sekali di dalam proses untuk mengecat kereta, iaitu kerja menggosok. Kerja-kerja menggosok ini memang remeh dan menggunakan grit kertas pasir yang berbeza. Pada bahagian welding dan ketuk, dibersihkan dan ditampal body filler jenis DTM, iaitu direct to metal body filler atau kedai cat selalu panggil simen besi, dan digosok dengan kertas pasir 80 grit. Kemudian lepas settle, digosok pula satu body untuk matikan cat sehingga 600 grit sebagai persediaan untuk proses primer. So untuk primer, kita menggunakan 2K urethane primer. Primer surface ini sesuai bagi kerja-kerja simen dan block sanding untuk mendapatkan panel body line yang straight dan tidak berombak. So ini kita pakai yang berwarna putih sebab dia senang untuk kita carilah scratch mark dia nanti. So kita gunakan primer yang berwarna putih. Alright, settle je primer. Selepas kering, Team Said sambung touch up menggunakan body filler jenis polyester. Dalam proses ini, barulah kita straightkan balik panel dan body line, repair calar-calar halus dan juga pinhole. Waktu ini mereka memerlukan masa yang lama, menggunakan skill mata yang tajam, skill menggosok untuk dapatkan straight line yang diperlukan. Kalau korang tengok cara diorang gosok secara cross pattern, bukan melintang ataupun menegak, supaya banyak area dapat di cover dan calar-calar halus dapat diratakan dengan sempurna. Dalam sesi ini, Team Set menggosok body menggunakan kertas pasir dari 600 grit hingga 1500 grit. So, lepas settle tu semua, barulah kita masuk ke proses seterusnya, iaitu proses final primer. So, proses final primer ni, kita cat baliklah the whole body, the whole kereta, di bahagian luar dan juga dalam. Hassan dipertanggungjawabkan untuk cat kereta ni daripada awal sampai habis. Dan kalau korang tengok, apabila kereta tu diprep dengan cara yang betul, korang akan dapat hasil permukaan yang rata. Kalau tak rata juga, tak tahulah, tengok kepala Hassan sampai sengit-sengit dia mengecat. Alright, kereta pun telah diinspek oleh Said dan kereta pun dah okey. So apa lagi, kita terus naik cat lah. So warna ni sama dengan warna Saga Pekak, iaitu kod 14154. Tetapi untuk kereta ni, kita bancuh warna menggunakan fuel cap Saga Pekak supaya warnanya kelihatan lebih tepat. Okay, cat pun kita spray dulu bahagian dalam. Hassan ni mentang-mentang lah dia kecil, dia duduk dalam bonet dan spray dulu bahagian-bahagian yang sempit dan bucu-bucu di sekeliling kereta.
Pada bahagian interior, display sebanyak 2 hingga 3 layer atau sehingga tutup. Sehingga tutup ni maksudnya warna saga red ni dapat cover semua bahagian. Dan ini akan menyebabkan warna saga red ini nampak sekata dan tidak berbelak. So lepas tu disambung pula pada bahagian spare tyre dan seluruh bahagian bonet. Bahagian interior ni kita tidak spray clear, kita hanya masuk base coat sahaja. Kalau ikutkan factory spec untuk saga, hanya bahagian luaran dan engine bay sahaja yang ada clear coat. Sebab tu kita kena spray 2 hingga 3 layer supaya ia nampak rata dan sekata. Alright guys, so inilah hasil dia selepas kita masuk base coat ataupun color coat. Kereta dispray sebanyak 3 layer, semua bahagian dapat ditutup dengan rata. So sekarang ni, diorang tunggu kering. Lepas kering, lap untuk buang habuk dan boleh standby untuk clear coat pula. Untuk clear coat disembur sebanyak 2 kali. First layer nipis sahaja dan final layer baru yang tebal. Kalau korang tengok klip yang pertama dan yang ketiga dari kiri, pergerakan tangan Hassan laju dan clear ditembak nipis sahaja. Ini adalah untuk first layer. Dan kalau tengok klip yang tengah, korang akan perasan pergerakan tangan Hassan lebih perlahan kerana waktu ini Hassan tengah spray layer yang kedua dan tebal. Kelebihan teknik spray macam ni kerana first layer akan menjadi seperti gum untuk base coat dan final clear coat, di mana ini akan mengelakkan clear daripada meleleh apabila clear disembur secara tebal. Alright, so guys, ini adalah barang yang digunakan untuk cat saga ni. Yang first kali di sebelah kiri adalah primer. Kita menggunakan 2K urethane primer. Primer ni sesuai untuk kalau korang nak buat kerja-kerja menggosok, nak shapekan body, nak dapatkan body line yang straight. So primer ni paling sesuai sekali lah. Dia datang dengan pelbagai warna. Ada warna kelabu ada, putih ada, warna warni pun ada, warna cerah ada, warna gelap ada. So it depends on apa yang you nak gunakan lah, dan warna yang you akan tutup untuk base coat nanti. Next, dalam tim putih tu kita ada warna saga red. Warna ni saya bancuh menggunakan fuel cap daripada saga pekak. Saya tak menggunakan kod iaitu 14154 sebab ini kod warna untuk kereta lama. So saya lebih suka bancuh mengikut fuel cap. Sebab bila kita pakai fuel cap ni, dia punya color accuracy tu lebih accurate mengikut penglihatan kita. Kalau kereta-kereta baru tak apa. Kalau kereta baru, saya suggest korang bancuh ikut color code lah. Contohnya color-color BM ke yang korang nak pakai kan, korang bancuh ikut color code. Tetapi untuk warna-warna original daripada kereta-kereta lama, saya elok-eloknya bancuh ikut fuel cap lah. Itu pandangan saya. Untuk clear, kita menggunakan brand Glassurit 923255 High Solid Multi Clear. Brand yang di bawah BASF digunapakai oleh well-known car restorer macam Fuse Design, Ring Brothers, MONYC dan telah berjaya memenangi pelbagai anugerah berprestij seperti The Riddler Award. Ini adalah pilihan peribadi. Banyak je brand lain yang bagus seperti Robello, Aika, PPG. Tetapi bagi saya, untuk clear, Glassurit akan sentiasa menjadi pilihan. So bancuhan clear ialah 2-to-1, 2 clear dan 1 hardener, dan menggunakan reducer atau thinner jenis slow dry. So last kali, tin yang dekat belakang warna hitam tu adalah reducer ataupun thinner. Yang ni sebenarnya ada 3 jenis, fast, medium dan slow. Kita menggunakan slow dry kerana sesuai dengan cuaca di negara kita yang panas ni. Kelebihan dia adalah drying time dia lebih perlahan dan sekata. Alright, kereta dah siap tapi tak siap sepenuhnya. Saya minta kereta ni daripada Syed dulu untuk dihantar ke bengkel Pak Yah kerana kita nak masukkan enjin sebab enjin dah siap. So saya minta tolong Syed just gosok dan polish engine bay je dulu. Dan bahagian luar kita akan buat kemudian. Selepas kita dah settle masuk enjin, bagi start hidup, settlekan interior. So kita akan hantar kat Syed untuk finishing. Kita tolak masuk kereta terus ke belakang sebab bengkel Pak Yah sekarang ni selalu sibuk. Banyak kereta masuk untuk tukar enjin, terutamanya kancil. So sebelum kereta lain masuk, kita masuk dululah. So inilah hasilnya guys, Saga Magma 12 Valve tahun 1991 yang dah dicat di Syed Auto Garage yang mengambil masa hampir 4 bulan untuk disiapkan. Ya, memang lama, tapi waktu dihantar tu negara kita masih lagi dalam PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana banyak bisnes yang bukan essential tak dapat beroperasi dengan sempurna kerana supply chain terbantut. Tapi itulah keunikan setiap restorasi. Kalau tiada cabaran, maka restorasi tu akan jadi boring. Betul tak? So, macam mana guys kereta ni? Korang suka ke? Tak suka ke? Korang rasa lawa ke? Tak lawa ke? Kilat ke? Tak kilat ke? Nanti letak komen kat bawah. Tulis komen kat bawah apa pandangan korang tentang kereta ni. Walaupun belum siap, saya just nak tahulah input-input daripada korang. Masa saya membebel ni, mesti korang nampak kan ada beberapa spot yang ada habuk.
Itu memang normal, sepatutnya selepas clear betul-betul kering, proses seterusnya perlu dibuat paint correction ataupun finishing. So step dia adalah permukaan clear perlu digosok dengan 1500 grit untuk buang habuk dan pinhole, dan kemudian disambung dengan 2000 dan 3000 grit untuk buang orange peel. Selepas semuanya rata, baru kita buff atau polish sampai jadi kilat macam cermin. Tapi itu lambat lagi lah, saya akan post video tu, saya akan tunjukkan cara dia pada second last episode. So kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat bawah, saya akan jawab. Kalau saya tak tahu, saya akan tanya yang lebih pakar dulu, baru saya jawab. So okay guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.